Oke teman-teman, ini batu akiknya yang baru dapat ya. Saya penasaran dengan hasilnya batu akik ini. Mudah-mudahan batu akik ini bagus ya teman-teman. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Cuman di sini kita nggak bisa nentuin ini batu akik apa ya, soalnya kan posisinya masih bahan, jadi kita nggak bisa mastiin ini namanya batu akik apaan, soalnya belum jadi, belum berbentuk ini ya, apa namanya, belum diproses lah maksudnya. Tapi kalau udah diproses sih biasanya ketahuan ini batu apa, batu apa biasanya ketahuan bro. Biasanya gitu ya, bentuknya warnanya persegi, warnanya juga agak ke hijau-hijauan ya, agak ke hijau-hijauan. Oke lah, gak usah lama-lama, kita diproses aja, kita langsung eksekusi aja. Tapi kita bikin batu akik ini sambil kita bikin es doger ya bro, sambil kita bikin es doger. Soalnya kan kita kalau fokus ke akik kita nggak bisa bikin es doger, jadi dua-duanya kita kerjain ya, biar akik juga bisa ke bentuk, ke proses, doger juga bisa kita kebikin. Oke ya bro ya. Nah, di sini kita udah ada bahan tape ya, buat biasa buat adonan es doger. Dan untuk campuran es dogernya, di sini kita akan bikin video dua kombinasi ya. Dua kombinasi yaitu gosok batu akik dan bikin es doger. Ya teman-teman ya, soalnya kalau kita bikin satu macam aja, otomatis waktunya kita nggak keburu bro. Jadi sambil ngosok batu akik, sambil bikin es doger, gitu aja bro ya. Ya barangkali ada yang penasaran ya, simak aja videonya. Mudah-mudahan videonya bisa menghibur ya. Oke bro, namanya kita jualan es doger ya, kita bikin es doger. Nah masalah batu akiknya ini, kita sebagai penghobi ya bro, kita sebagai penghobi batu akik, jadi ya kita lestariin ya, kita namanya hobi itu susah ya bro, kita tinggalin. Oke bro, kita nggak usah lama-lama ya, kita langsung aja ke video selanjutnya.